kita Gus, yang khususnya yang laki-laki ya, ya, Gus, bisa ngapur merokok di siang hari karena rokok itu tidak mengenyangkan perut. Sekali lagi, saudara-saudara bisa merokok di bulan puasa di siang hari karena merokok itu tidak mengenyangkan, ya. Dan sekali lagi, bagi yang punya suami istri boleh berhubungan di siang hari di waktu bulan puasa, asalkan jangan berhubungan dengan istri orang. Sekali lagi ditegaskan ya, kalau Anda, kalian semua kalau ikut dengan saya dijamin masuk surga bersama-sama saya. Kamu itu nggak diundang ke sini. Kami jamaah baru, Ustaz, yang memang sengaja ingin mengikuti ajaran yang apa Ustaz ajarkan kiai. Kalau Anda mau ikut saya, kalau Anda ingin masuk surga, ikutlah sama saya. Mulai besok ya, mulai besok yang bagi laki-laki merokoklah di siang hari, nggak apa-apa. Bagi yang punya istri bisa berhubungan di siang hari. Jaminannya apa, kiai? Surga. Mana dalilnya, kiai? Sebelum itu. Udah, saya ini aja pengajian sekarang. Sudah capek, sudah capek. Sebentar. Jadi kenapa ya? Jangan. Sudah sana pergi. Iya, iya. Pergi. Saya ini. Baik, kiai, baik. Mungkin kiai capek mau istirahat, Yan. Tenang dulu, Yan. Ya. Dan tenang. Assalamualaikum dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, kamu itu kiai betul. Sudah capek. Bentar, ini kok ada kamera dari mana nih? Enggak usah ikut campur urusan kita. Nah, ini biar saya enggak mau nanya di sana. Enggak usah ngomong. Ya kita pengen aja mendokumentasikan aja. Biar tahu mereka di luar sana.